sini. Di sinilah dibangun tong nih ya. Di apa namanya? Diratain. Itu pertama rumah. Ibu, aku mau nanya nih, ini yang hadir ini masyarakat yang bersedia di lokasi apa yang sudah setuju? Enggak semua ya? Iya. Kalau di dapur 6 satu. Kalau dapur 6 enggak ada yang mau direlokasi. Pas momen itu Pak Andi jalan, aku ada di situ kan? Sekilas samping tuh hampir, tapi tak fokus. Hari ini baru ketemu hampir lagi. Masya Allah. Apa kabar nih Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sukses terus ya Pak. Amin, terima kasih. Hampir juga sukses. Siap, siap. Oke guys, Pak ini peletakan batu pertama di mana nih Pak? Di depan. Itu seremoninya di situ. Udah mulai belum acara ya Pak? Belum. Assalamualaikum, halo guys. Jadi aku masih di Simpang Dapur 6 Pulau Rempang yang tepat tanggal 10 Januari 2024 ini akan diadakan peletakan batu pertama untuk rumah warga yang bersedia direlokasi di Tanjung Banun tepatnya. Jadi bisa kalian lihat di video sebelumnya ya kan. Jadi untuk masyarakat Pulau Rempang sendiri dia tetap menolak adanya aktivitas atau peletakan batu pertama ini, tetap menolak untuk relokasi untuk masyarakatnya guys. Jadi untuk pihak aparat kepolisian atau menjaga di Simpang Dapur 6 ini, coba aku masuk ke dalam dan aku mau melihat proses peletakan batu pertama gimana ya kan. Cocok. Oke teman-teman, kita mau masuk ke dalam daerah Tanjung Banun nih kan. Jadi untuk masyarakat Pulau Rempang tetap melakukan unjuk rasa di Simpang Dapur 6 ya kan. Kita dapat undangan juga untuk menghadiri atau meliput lah untuk peletakan batu pertama rumah yang untuk masyarakat yang bersedia direlokasi. Kalau donating 4,5 lah. Oke teman-teman, kita menuju ke daerah Tanjung Banun Dapur 6. Aku pun nggak tahu nih peletakan batu pertamanya di mana gitu ya. Rumah percontohan seperti itu guys, untuk masyarakat atau warga Rempang yang bersedia direlokasi. Ini tadi untuk masyarakat Pulau Rempang tetap melakukan unjuk rasa menolak adanya relokasi atau menolak pindah lah yang jelasnya gitu kan. Oke, kita masuk ke dalam guys. Untuk situasi dan kondisi hujan teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di daerah Tanjung Banun Dapur 6 ya kan. Ini kok tahun ini? Ya, masuk kita ke dapur 3 nya langsung tutup. Halo, Pak Andi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat, Pak. Guys, ini luar biasa Pak Polisi yang paten laut. Bisa kalian lihat di video-video sebelumnya, ya kan? Viral aku buat. Masyarakat yang berunjuk rasa di depan gedung BP Batam. Ada anarkis juga ya, Bang? Ya? Nah, ada sedikit, Pak. Ada sedikit, sedikit ya, Bang? Sedikit, eksiden. Jadi, Pak Andi sendiri berjalan menghadapi kerumunan masyarakat. Guys, sebelumnya belum pernah kenal sama sekali. Jadi pas momen itu Pak Andi jalan, aku ada di situ kan. Sekilas samping tuh hampir, tapi tak fokus. Hari ini baru ketemu hampir lagi. Masya Allah. Apa kabar nih Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sukses terus ya Pak. Amin, terima kasih. Hampir juga sukses. Siap, siap. Oke guys, Pak ini peletakan batu pertama di mana nih Pak? Di depan. Itu seremoninya di situ. Udah mulai belum acara ya Pak? Belum. Sebentar lagi. Boleh Pak, izin Pak. Keren ini Pak Andi. Pak, gimana? Ada yang mau disampaikan ke, Pak, untuk teman-teman di luar sana mengenai flashback ya, kejadian kemarin itu Pak. Turun aja.
pada intinya banyak termakan pembanyak. Banyak berita yang terlalu berlolak. Tapi katanya ya begini begitu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya riak-riak itu memang ada, ya. Tapi tidak seperti yang dirampilkan. Jadi mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ini selanjutnya ya untuk kemajuan Batam lah, Kepri umumnya Batam. Ya intinya nanti pada kawan-kawan masyarakat, saudara yang mungkin menerima WWA berantai yang apa namanya, ajakan yang bukan-bukan, lihat dulu dari mana. Pastinya nanti ada pihak ketiga lah yang mau berusaha. Siap, siap, siap. Oke Pandi, terima kasih sama-sama, banyak, sama-sama, ya kan? Sama-sama. Salam kenal lah. Amin. Salam kenal. Awak main video-video aja kemarin, ya kan? Aku kemarin pas waktu itu kan, terserah aku apa, ada wawancara aku sebentar bang. Iya, iya, iya. Aku iya, sekilas iya aja tuh. Iya, karena kan udah hiruk pikuk, nggak fokus setelah, ya Pak. Tau nggak, setelah 3 hari baru tahu. Sorenya aku ditelepon, oh viral-viral. Oh nggak, aku berikan karena masih suasana masih sibuk gitu kan. Iya. 3 hari, aku tengok YouTube, wih, mobil aku. Siap, Masya Allah, luar biasa. Aku cari-cari abang, abang nge-vlog banyak-banyak. Oh udah lah, kapan waktu temu, aku tunggu-tunggu. Siap, ini dia, ya kan. Jodoh lah hari ini. Jodoh, Masya Allah. Jodoh. Oke guys, aku mau apa ya, tunjukin sama teman-teman semua proses untuk peletakan batu pertama rumah contoh yang untuk masyarakat yang akan akan direlokasi, dialihkan lah ya bahasanya, ya digeser geser sama gitu bahasanya aja. Ah, seperti tapi itu guys, intinya sama tapi belum mulai Pak, acara belum apa namanya, sedang dalam perjalanan untuk lokasinya di dekat tenda. Mungkin masuk kan? siap Pandi, terima kasih. Sama-sama, Mas. Sukses selalu, Pak. Oke, teman-teman. Siap ya, Pak? Siap. Sukses selalu, Pak. Amin, Pak. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah berada di daerah Dapur 6, ya kan? Dan di sebelah sana yang ada BKW itu di situ lahan untuk lokasi peletakan batu pertama lah. Oke teman-teman, coba kita masuk ke dalam ya. Sebelum proses peletakan batu pertama ya, kita langsung naik dulu lah, kita cek. Oh ini lahan yang akan dibangun rumah untuk masyarakat yang bersedia direlokasi. Dibangun. Oke guys, berarti mungkinnya dipotong nih ya. Di apa namanya, diratain lahannya.
prosesnya di sini. Oke guys, jadi untuk masyarakat udah banyak yang menghadiri ya. Coba kita wawancara masyarakat di sana ya. Oke, Bu, aku mau nanya nih, ini yang hadir ini masyarakat yang bersedia di relokasi, apa yang sudah setuju? Enggak semua ya? Iya. Kalau di dapur 6 satu. Kalau dapur 6 enggak ada yang mau direlokasi. Enggak ada, Pak. Mau digeser. Emang terdampak emang, Bu? Tidak. Tempat Ibu kan enggak terdampak ya? Iya. Tapi enggak. Rasanya enggak sih. Makanya enggak mau. Mana jadi, tahu nanti. Jadi hadir ke sini ngapain? Oh, diundang. Mau lihat aja. Kalau itu kan Pak, cuma kalau diundang tuh kami enggak ada KTP, sign tangan, orang dapur enggak mau. Iya, enggak mau. Kalau kasih gratis mau. Kalau gratis enggak mau. Hormati di sini, di sini. Kayak apa dikasih uang tuh enggak mau. Kayaknya sangat. Ya, betul memang. Mau lah. Aku kira tadi masyarakat yang ada di sini yang bersedia. Iya. Ada Ada bersedia deh, enggak gitu. Kebanyakan tidak, kalau kami tidak. Dapur 6 terdampak enggak? Tidak. Enggak ya? Yang terdampak sembulang enggak? Enggak. Dapur 6 kemarin rencananya kena juga, tapi enggak tahu lah ya. Nah, mungkin tidak lah agaknya. Tidak lah, kan orang-orang dapur 6 kena ada. Kalau kena pun tak katanya Pak. Oh, siap. Kalau kena. Siap. Oh, biar masuk YouTube semuanya ya. Ini bukti sejarah guys, bukti sejarah di Pulau Rempang untuk Eco City. Udah pada makan nggak? Udah pada makan? Sudah. Oh, makanlah. Kami udah makan. Makanlah, nanti sakit. Makan kedua kali dulu. Ya. Kami udah makan. Gimana kak? Kami udah makan. Kami udah makan. Bunyi lah biar dapat lagi. Kami udah makan di rumah. Bisa aja kak. Kak bercanda ya kak? Iya. Ini kak. Masalah. Kan artis dapur 6. Iya. Mana bisa lagi tadi setelah itu aku Semarang aku awas nanti. Thank you.
Oke guys, untuk situasi dan kondisi hujan tadi lebat ya kan. Nah ini pasirnya mau dibawa ke atas, proses pemasangan batu pertama ya, rumah contoh untuk warga Rempang. Hujan-hujan bang ya? Iya hujan-hujan bang. Yang penting cair ya bang? Oh yang penting sukses. Cair nggak? Cair lah, hujan, nah udah hujan cair loh pak. Tetap semangat ya bang ya. Pejabat udah datang semua guys tadi di dalam ya, udah makan siang bersama. Situasi hujan nih. Letakkan batu pertama ya. Baik teman-teman, situasi dan kondisi hujan kembali ya kan. Jadi untuk lokasi peletakan batu pertama di lahan di sebelah sana itu ada biku. Dan jadi masyarakat banyak menghadiri ya di dalam tenda ini. Kita nggak bisa masuk karena udah penuh padat, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam dan hujan kita ya. Baik teman-teman, jadi untuk peletakan batu pertama sudah berlangsung ya kan. Jadi tadi aku sama Rizky mau naik ke atas sudah nggak bisa karena udah becek banget, lagi pun udah desak-desakan ya kan. Yang jelasnya untuk rumah contoh untuk warga yang digeser atau derogasi udah dibangun seperti itu guys ya. Aku Ferry Kusuma berada di Rempang. Banyak dari teman-teman yang menanyakan tentang keadaan Rempang, warga Rempang, saudara kita di Rempang. Inilah dia guys, seperti itu. Di dapur 6 bisa kalian lihat di video-video sebelumnya. Nah, sempat ada masyarakat unjuk rasa tetap menolak relokasi. Dan yang menghadiri ada juga tadi yang nggak setuju. Nah seperti itulah guys yang jelasnya. Aku Ferry Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.